Kemudian adalah yang kelaya. Yang kelaya adalah ghalabah, iaitu ghalabah ataupun maknanya kemerak ia lumut dan boh jawa apakah suci atau najis. Nyawa boh mak dah minta boh jawa ke minta boh lebih dah empat bab dan kena. Maka dengan sendiri yang pertanyaan adalah kemerak yang na di dalam mon atau memang boh jawa yang na tebit di dalam papuan. Apakah memang dua macam benda tersebut najis kerana ikap li binatang dan putih ikapnya ikap papuan duruh atau ikapnya hitam dalam perut itu. Itu tentu tak kaji lah kibar ikap dan menerangkan. Dan ghalbah berasal dari mana ghalbah tersebut atau kekemuknya. Ini dua penjelasan tersebut juga akan memberi jawaban mungkin Abi di Pulau Hotel. Lepas mohon Abi Pulau Hotel untuk memberi penjelasan. Puan masalah. Ghalbah. Kumur. Lumun dan boh jawa kan buat cair boh jawa apakah suci atau najis? Menurut ulun tuan dalam masalah nyopi lagi nyopi lagi nyopi lagi pada yang kabar saya 5 minggu atau 3 minggu kali tak ada masalah maka nak satu dan lain halnya nak tuan bagabu kamalun sama-sama. Jadi untuk pertanyaan lelaki jauh yang begitu undang. Menurut saya, menurut ulun tuan tentang pertanyaan masalah yang kedua, nyanyikan gilabah, tabo, nyanyikan kemuka, nyanyikan titik, yang kedua lumut. Nambah bahkan termasuk lihau dengan boh jawa yang tibik dalam papun dan dalam kaya dengan pertanyaan pun najis atau pun najis yang lebih tepat pertanyaan lain najis sama dengan najis ainiyah bernajis adalah mutan najis najis dengan mutan najis beda punya najis benda tersebut itu najis. Tapi menyamudah najis, benda itu pada asalnya suci. Tapi sudah kena najis. Ada masalahnya. Menurut lunduan, suci hukumnya. Sekalipun umpama lebih-lebih lom. Kameng kamati, artinya bangki. Kebetulan di tibi ulat, bak kamengnya. Sementara kamengnya, ulat kamengnya mendaudip, yang suci. Sekalipun dalam kebajikan ada semayang sah. Tapi dengan kedua ulangnya pun tahu ni. Dan ulangnya baik berlumur dengan mabangki dengan kameng penuh. Maka dengan kenanya sedangkan yang adalah suci. Apalagi nya lebih awal suci. Kemudian nya mudakarah ke munazarah. Nya mudakarah pada akhir penazkirah ataupun meminin. Tapi munazarah yang dia buat. Nyambang pada kebiasaan ji antara muslimin dengan kafir dia tu menapai nyokan tu menazara baca lu tuang tinggu gura-gura yang kita nyaman tu muno mungkin hadi tinggal lu lepai menung wasang man akhira mangkana akhira kalamihi kena akhiru mangkana akhira akhirnya mantuk jabur kepad siman-siman yang na ya siman pada akhirnya tak kebapi mungkin api di akhir ini berhubung tak kebapi tak akhirnya tak tahu yang kedua nyambat nyobikan ke menazarahnya buna bama dia matalah kita nyob akhir kalam la ilah ilallah sesuai dengan hadir Rasulullah mangkana akhirakan ilah ilallah dakhalal jannah titik. Di mana Rasulullah anjing kekun Muhammad Rasulullah juga lebih banyak juga. Jadi menunjuki bahwanya apalagi Rasulullahnya mari mangkana akhira kamihi la ilaha illallah la ilaha illallah nyan kata ini kata anak ujung.
Kemudian dia terjemah Muhammad Rasulullah menyakit tanya sedang berzikir. Tapi menyakit tanya agama tiba-tiba dia pun berzikir. Tapi kini ujung mudangnya la ilaha illallah. Cuma namun seandainya bila menjadi tambah, maka hana mudah pahala api, maka hana mengurangkan api kelam api. Demikian. Enam sebagai jawaban ulun tuan bali mulihnya masalah pekun kumera lumun macam-macam buah jawa ini tudung najis atau bernajis. Jawaban pertama kon najis dan kon muta najis, bakinya cid hukum cid suci. Seandainya bila ini terjadi di kalam yang kumera macam-macamnya hana menjampu dengan najis, menanci buah jawa yang tibik lembak kaya hana menjampu dengan najis. Sedangkan ulat yang dibiak bak bangki hukum jin suci selama anak berlumur dengan maji bangki. Demikian, terima kasih. Lebih kurang dulu kemaham, anda kata bila minangka kesalahan atau ketupam atau kekurangan menurut istimbat, mohon Abu Madinah, mohon kepada Abu ya, Mudakhidin Mudakhidin apa? Abu nah Nawawi dengan Nawawi ni dia baca Al-Quran juga. Masalah Imam Nawawi dengan Murabi yang apa dia perbincangkan. Istimbat hukum dasar bayar badi. Mujahid mudila pas. Mujmal pada ketenyong, mubayan pada dia. Kemudian mujahid madhab. Yang kedua Abu Sa'd Al-Razi. Syekh Kufal Madini, Kadi Hussein Imam Ramin dan sebagainya. Mudila pada ketanya atau mujman mubayan pada dia. Kemudian di bawahnya mujahid terjeh. Yang popular, yang popularitas adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi. Imam Rafi yang kedua, Imam Nawawi yang termuda. Mudila pada dianya, pada ketanya mubayan pada dia. Kemudian mukarir, mukarir Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Ibnu Hajar Mukarril Ulia, Muhammad Ramli Mukarril sebelah. Mudilah pada gedanya membayan berdaya. Dengan kerana yang mudilahnya, maka diwajibkan kepada kita untuk tuntut ilmu yang akan mengadrang. Iza ta'aradhan untuk kami, wala yakulu imma amma ini, wa kata ini, wa aman wajin, wa kata wajin, wa in amkana, ya jemau, payu jemau, wa ilah pilutera jauh, indah adhil wajib. Apabila mupak badahi antara satu kalam dengan kalam yang lain, antara satu ulama dengan ulama yang lain, tinjau apakah dia am mandua, apakah dia kah mandua atau am wajhin dan am wajhin menyemungkin nyambahan tapi kembang kita nyawa yang bahan berdiri Ibnu Hajar dah jamak-jamak mungkin dah jah seterusnya yang zaman terakhir alim ya alama berdiri kadang yang ada talibin Badrumain dan sebagainya. Dengan kerana menyakitannya adanya ada tinjau yang pada hakikatnya antara Rafi dengan Nawawi yang apa? Ya. Cuma cara tahamal dia kita nyawa sanggup Tuhan yang terserah makanya kami perlu ada berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan di Abu yaitu di Palu Watai. Yang inti pertanyaan adalah dua macam benda yang dalam pertanyaan, kemer dan boh jawa, suci najis. Suci jawaban beliau, najis hana, baik najis in kan dan mutan najis pikan. Karena jadi najis itu dua, adakala najis aini, adakala najis kan in benda najis, pasti cik mutan najis. Draw wajih jia ke najih atau wajih melabu dengan najih bandua puakan bojawa dan kemer kan najih dan kan benda melabu dengan najih jawab abu. Tetapi adalah kemer dan bojawa adalah injih tetap suci dan kan jih kan melabu dengan najih. Ini jawaban yang kena sampaikan oleh beliau. Lalu kemudian juga disampingnya kena tambah penjelasan penjelasan yang lain juga kira-kira sampai penjelasan tah dan tingkat hingga pada akhir.
lalu kemudian juga sebagaimana persoalan pertama, dua dan ginoka ketiga juga hanya perlu kedanya perkuat langsung ju ilai pakan mendang terbermani kepada Nawawi dan Rafi'i nyau adalah kesepakatan. Jadi munyo dene rombak kan kesepakatan dan rombak tetapi adalah teknik kesepakatan bicara. Maka mohon adalah Imam Nawawi memberi adalah kira-kira sabotu kira-kira argumen untuk supaya sabah-sabah kena dua orang beri argumen. Sesuaikah dengan apa yang disampaikan oleh Abu di Pulau Batik atau memang nak alasan tambahan bukan dalam artian tidak sesuai. Mohon Imam Nawawi menambah alasan supaya lebih yakin sebagai pendengar dan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah ala ali wa sahbihi wa mawalah. Yang berhormati kepada guru-guru wa buhmadu dan kepada seluruh abu-abu wali-wali pimpinan-pimpinan dayah peserta yang terhadir. Nyo gelakai jawapan Mbak Imam Nawawi memang tengah caurau ya. Tengah caurau bu. Mandum yang kali disampaikannya, mandumnya tak jelas. Cuman BU sepat, hanjir ke masalah dah nak rusak je. Yang baik tu rusak. Ada kita yang semua yang apa yang kapas tak pilih nak rela. Menangkah. Jadi tentang yang menguraikan oleh Abu Paluh Batik, Abu Yusuf Ali, yang muri Abu Tanah Merah nyopat. Dan yang nanti ngalik, buat doktor, dia masuk Abu Tanjung, Abu Mautin, kita buat. Jadi, ni pegah li Abu Paluh Batik, Abu Haji Yusuf Ali, masalah yang boh jawab. Dia belum tuan pun boh jawab, mubah huli ke pihak nak naji. Kecuali melabung air yang air. Kenapa nak? Mampu lah boh jawab. Yang boh jawab api kan, ubina, ini apa? Jadi kon air ni. Ya? Menyok air lain. Boh jawab, ya, mandungnya kon naji. Ya, kon minta naji pi. Kemudian nasabah ilah jilok. Ija sutra manteng yang disebut air ulat. Yang kembah ulat ni. Ya? Air sutra. Air ulat yang pi on dia tak buka jirat ke baca. On dia pun punya hanjir semayang ke pi. Ulat tutra ke kembah mam yang boh pun masa lama benteng yang kau buat tu mana masa le tutra ialah embab belum masuk kau dah jadi ija tutra mohon yang sok-sok ija tutra dia sama yang tuut man tutra beo boh beo burik ke ayah cik boh raya ubut ke ayah cik tion benung ke ayah cik mana dia nah jadi yang pertama kau betul yang kau kanya nyamboh Jawa nyan kumbu pulang pulih yang dia baik nyan mandung-mandung kan naik naji yang dia dah lakukan ya teman ulun tuan Nabi U ulun tuan nyok kan pukun kan dia dasar lagi na sabah hadis pun nampak nubrah baris labu palu batik kana akhira nyo hadis sahih langsung dalam kita hadis mangkana akhiru kalamihi pakan Kitim, kitim tu poh. Kitim kanah. Cuman kabar pai dua. Baklah. La ilaha illallah. Yeh, gede. Ya, mbak. Jadi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalah jannah. Ya, gede. La ilaha illallah. Yang krimum namawi. Ya, kultu asah. Wallahu alam bisawab. Kemudian, dan juga sisa pengertian daripada pertanyaan kemerak boh jawa dan yang menyangkut jih rulabah rulabah mpuran bidan abu jadi sabar tu tinggal dalam dah jawaban mpuran bidan ya mpuran bidan jadi yang maksud dengan rulabahnya kan kemerak dan kan yang maksud dengannya adalah atlan yang bicara menakon
Bawah Jawa. Tetapi adalah empu orang bida yang tarik-tarik. Bak dajak mantuk ulai dengan empu orang bida dan yang Allah Akbar. Nak payah pinah, tak salah mayang. Itu payah Abu Damar juta empu orang bida je bang. Alhamdulillah tambahan. Imam Nawawi kali kepegah pun. Yang pun ulat ditibir dia tak cok kepegahan tu dah je pakai. Nyalang dah. Lang perlu ulai di bil. Demai lang perlu lang bil dia mesti kudu tahu lagi. Anak mana lah apa dia? Terima kasih. Abu di balai wadah ni jawab dia pesadi yang mandang atas jawaban Abi di lumpur tu. Ya, karena adalah sutra itu adalah berasal dari namun hukum pakai itulah embak ile kan karena harium kira-kira harium dati tapi harium istiamal. Lagi hari yang suruh bajik bau dengan ram ni. Bila embah teman tu. Begitulah yang menyangkut dengan seputih empuran bidan. Menurut adalah jawaban Nabi. Yang bawa musampuh empuran bidan. Bak tajak lalu apakah tenang najih. Atau empuran bidan muta najih. Tentu dua pu. Menya najih hanya kenang. Menya muta najih darah. Hanya darah empuran bidan. Yang ia yang tinggal ia itu lain ku. Yang pura bidin ke kenang tak merah yang pura bidin yang jet yang gadah muda najih bertinggal najih suci asal darah yang pura bidin lagi darah saka tiga dengan darah tiga dengan habis itu. Jadi sama dengan najih menurut penjelasan Nabi adalah empur orang bidin pih itu suci ini punya ada hal tersebut Mbak Abi Imunawi sama sutra dengan pura bidin bukan sama Mbak Abu sama kemudian kalau memang sudah sama sama dengan dia empung rambidun kemudian adalah bawah Jawa demikian pula yang menyangkut dengan kemu semua-semua najis adalah suciin kan dia najis dan kan pula dia itu mudah najis oleh karenanya inilah jawaban yang kelai yang kapuin yang kena beri jawaban oleh salah tirawat daripada pemateri iaitu Abu di Pulau Batai dan sudah sepakat memang hukum ji oleh padi-padi draw Abu yang lain sebagai pemateri.